Ada Pak Ali. Sampai lupa ada Pak Ali. Pak Ali, gimana? Semua surat-surat sudah disiapkan? Iya, Pak. Ini silakan dibaca dulu ya, Pak. Ya, bagus. Serius banget ya mukanya. Ada apaan sih? Pagi, Pi! Mi! Pagi. Om Ali. Pagi, Om. Arin, kamu semua pulang jam berapa? Papi, kok nanyanya gitu sih? Kayak nggak pernah muda aja. Ikut Papi. Aku mau sarapan dulu, Pi. Nah, udah, nanti udah. Sarapannya. Ayo. Nanti aja, Papi. Kamu mau ngomong sama kamu. Ngomong apaan sih? Kamu lihat mereka. Dulu saat Papi muda, Papi juga kerja seperti mereka. Tapi sekarang, kamu sudah menikmati hasil kerja keras Papi saat muda. Kerja keras Mami juga? Mami juga. Nah, terus sekarang poinnya apa nih? Aku gak ngerti nih, sumpah. Ya udah, kamu dengerin Papi. Jangan kamu bantah. Arinda, Papi sama Mami tuh sayang banget sama kamu. Tapi, Papi... Drama gitu tuh dibuain aja. Jadi gini ya sayang ya, Mami yang akan melanjutkan pembicaraan. Biar Mami yang ngomong sama kamu, ya. Mulai saat ini, Papi sama Mami itu mau tegas sama kamu. Karena mulai sekarang kamu tidak bisa berlaku seenaknya kayak kemarin-kemarin. Seenaknya gimana sih? Aku baik-baik aja kok. Tuh kan, kamu tuh kenapa sih, Rin? Kamu gak pernah sadar kan apa yang kamu lakukan? Nih, coba kamu lihat. Ini semua tagihan kartu kredit kamu. Semalam kayak apa kamu? Hah? Pergi pagi, pulang malam, shopping sana-sini. Yang mikirin kamu tuh siapa? Yang bayarin semuanya tuh Papi. Papi! Tuh, Mami tuh Papi. Bantuin aku. Arinda, mulai sekarang tidak ada yang bisa belain kamu lagi. Papi sama Mami sudah kompak tegas sama kamu. Dan mulai sekarang, kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Oke. Nih, tuh. Udah deh, kamu tuh gak usah bercanda. Aduh, Mami maunya gimana sih? Jelas banget, gak usah lebay deh. Pak Ali, tolong Pak Ali bicara langsung sama Arinda. Ya. Jadi begini, Non Arin. Bapak dan Ibu Kusman sudah bersepakat kalau Non Arin sampai usia 23 tahun belum selesai kuliah dan wisuda, maka Non Arin akan dicoret dari penerima warisan. Papi! Ini surat kesepakatan. Papi! Udah deh Arinda sayang, kamu tanda tangan aja ya. Papi sama Mami udah tanda tangan, sekarang tinggal kamu deh. Semuanya yang sudah mau milih saya jadi ketua BEM. Terima kasih. Aja lu mah, elah kata gua. Aduh, kenapa lu? Lu gimana sih? Gua pagi-pagi suruh gendong-gendong ondel-ondel. Kan belum sarapan gua. Udah, gua takdir lu makan deh sarapan. Nah.
gitu dong. Gue traktir aja langsung mau lu. Ayo udah bro. Ayo cepet, bawa. Bisa gak? Ayo. Lihat lawan lu tuh, Son. Udah gitu, berani nyalonin diri buat ketua BM jurusan. By the way, Arina mana ya? Gue lagi butuh dia nih. Jangan lupa pilih saya ya. Iya, sabar. Ini baru jalan, ini baru jalan. Lo sengaja nabrak gue? Siapa yang sengaja? Lo yang jalan gak lihat-lihat kali. Oh, terus kalau lo ngeliat, kenapa nabrak? Hah? Sering banget sih lo. Dasar udik, kampus lo beginian. Seram itu cewek kita udik. Woi, ini tolongin gue ini. Cek, aman cek. Itu cewek judes, gak hilang-hilang ya sombongnya. Tapi lu suka kan? Cie. Apaan sih lu? Lu pake nutup-nutupin dari gua aja lu. Tau, nah gak jadi buat aku. Son! Udah yuk, pergi yuk. Rin? Gimana? Aku punya ide. Gimana kalau misalnya kita bikin party, kita undang semua mahasiswa, jadi aku bisa kampanye di sana. Iya, itu bagus tuh. Tapi kamu mau kan bantu biayain partinya? Ada yang mau aku omongin sama kamu? Mas aku kamu dibatasin. Terus kartu kredit kamu disita sampai kamu lulus. Iya, Son, aku juga kaget. Kan enggak ada apa-apa. Terus langsung ultimatum kayak gitu. Waduh. Si Arinda enggak bisa gue andelin lagi nih. Gawat. Bisa gagal jadi ketua BEM nih gue. Son. Son. Kok kamu malah bengong sih? Nyebelin banget. Rin. Emang itu keputusannya udah final ya? Udah, aku dipaksa tanda tangan tadi pagi. Ya, jadi artinya kamu gak bisa bantuin biaya promosi aku nih buat jadi ketua BEM. Sorry. Sayang gimana kalau kita kabur aja? Jangan. Ntar aku dikira mau nyulik kamu lagi. Terus gimana dong? Aku harus pujuk Arinda supaya nurut sama orang tuanya. Kalau enggak, hilang semua uangnya. Son! Kok kamu bengong terus sih? Gini, Rin. Kamu dengerin aku ya. Menurut aku, orang tua kamu tuh ada benernya. Gimana kalau kamu nurutin dulu apa kemauan orang tua kamu? Hah? Mami kok tega banget sih sama Arin? Masa dikasih uang cuma pas-pasan doang? Kan Arin banyak keperluannya. Udah deh Arin, kamu dengar baik-baik ya. Mami tidak akan pernah merubah keputusannya Mami sebelum kamu itu betul-betul berubah. Tapi Arin janji Mami, suatu saat nanti Arin bakal berubah kok. Arin janji. What? Hah? Mami tuh gak perlu janji, tapi Mami perlu bukti dari kamu. Yaudah, sekarang kamu lihat kan Mami lagi sibuk kerja. Sekarang, go. Go. Mami nyebelin banget. Lu mau tahu gak gua kenapa kayak gitu? Emang kenapa, coy? Lu kenapa? Gua empat bahas sama Sony. Apalagi tuh si Arinda tuh. Udah so eksklusif, sombong. Pokoknya mentang-mentang tajir kayak gitu banget sih dia. Lu ngomong apa? Lah, gua gak ngomongin lu. Tapi gua gak denger barusan, hah? Swear, gua gak ngomongin lu. Gua denger ngatain soal gue dan Arin. Ya ampun, gak percaya banget sih. Belain apa? Tadi gua udah kasih tahu. Udah gue apa? Agak, gue ngomong apa-apaan. Eksklusif! Udah, Son. No level kita berantem sama mereka. Emang. Orang Betawi kayak mereka emang udik.
Son. Tapi jangan lupa, lu juga tinggal di kampung Betawi kan? Lu jangan sosok ngatur gue deh. Eh, lu denger ya? Gue bakal buktiin kalau gue bakal menang di pemilihan ketua BEM nanti. Lihat aja ntar. Ini sih. Kagak bisa diemin ini. Wah, harus kasih pelajaran ini. Udah. Coy, sikat gue kibang. Biarin aja. Udah sekarang lebih baik kita konsentrasi untuk pemilihan BEM. Oh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Program saya bukan program yang hanya sekedar biaya, tapi saya juga akan mesejahterakan semua kedua mahasiswa di sini. Ya. Dalam perjalanan suatu program, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, demikian program saya. Terima kasih. Untuk surat yang terakhir. Nomor 1. Dan yang menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa ilmu sosial dan politik saat ini, dia adalah Imam Maulana. Kalau kamu komitmen bantu pendanaan, aku pasti menang. Aku gak bakalan kalah. Son, udah Son, udah. Kami tuh kalah juga gak kalah telak. Selisihnya dikit aja. Han, justru karena selisih suara dikit, gue jadi kesel. Harusnya tuh gue bisa menang. Ah, udahlah, ayo. Satu bagian dari hatiku hilang bersama Rin. Dirimu yang telah meninggalkan. Sony kemana? Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Rin, sorry ya, gara-gara pemilihan ini lu jadi berantem sama Sony. Ngomong apa sih, Mas? Rin, gua cuma bilang kalau gua bukan yang menang. Gua cuma beruntung dapat kepercayaan untuk jadi ketua, dan gua mau ajak Sony untuk ikut di kepengurusan. Program dia bagus buat program. Udah ya, lu enggak usah sok rendahin diri lo. Gara-gara lo, hidup gua jadi hancur. Cewek ngambek baik. Eh, kenapa itu cewek? Baperan banget sama lu? PMS kali. Lu juga bingung. Gara-gara gue hidupnya jadi kacau. Emang gue ngapain? Yaudah. Biarin aja, agak usah dipikirin. Mendingan kita ngerayain nih kemenangan lu. Ya ga? Ya kan? Tapi tahu aja bener ini. Thank you.
di-reject sama Sony? Siapa, Son? Nenek gue. Kok lo matiin? Paling obat rematiknya habis. Ntar aja lah gue telepon lagi. Ayo jalan. Apa dia masih marah ya sama gue? Karena gak bisa bantuin buat dananya. Ih, ini semua gara-gara mami sama papi. Ih. Ya. Nyonya, kalau Non Arinda mogok makan tuh gimana? Ya udah, nanti dia lapar juga minta makan sendiri. Kalau dia nggak makan terus sakit gimana, Mam? Kan Papi ya, kita tuh nggak boleh kalah sama anak, Pi. Kalau dia lapar ya dia makan sendiri. Kalau sakit, ya udah resiko dia. Nah, pagi-pagi Arga. Kebetulan ini apa? Ah, iya, makasih ya. Kamu udah tahu belum ultimatum tante buat Arinda? Oh iya, udah. Iya udah, sekarang cus kamu naik ke atas ya. Siap. Arinda itu ceritanya lagi mau ke rumah kan. Sekarang kamu roy aja ya. Siap. Siap tante. Iya udah. Yaudah yuk, Bi. Nanti kita telat. Bi, aku udah bilang gak mau sarapan. Ini gue, Woy. Arga. Lagi bete tahu banyak masalah. Tahu, kalau enggak, lu enggak bakal teriak-teriak. Ya udah kalau gitu, kita ngobrol di bawah aja yuk. Kamar gue lagi berantakan. Emang kapan ya kamar lu rapi? Ih, nyebelin banget sih lo. Nyebelin apa ngangenin? Yuk. Lo pasti udah tahu kan soal barisan gue yang ditahan itu. Rasain lu. Lu sih enggak dewasa-dewasa. Nih, diem dulu. Ini makanya gue mau cerita sama lo. Gak perlu, nyokap udah cerita. Makanya gue kesini buat lihat lu. Baru kali ini kan lu kelabakan. Hah? Makanya, kalau hidup itu jangan main mulu. Ya, ini waktunya buat serius dan fokus. Ini amplop apaan? Ini foto esai, tugas kuliah. Oh, bagus banget nih. Ini tentang apaan esainya? Ini esai tentang keluarga Betawi ya, yang setia terhadap kesenian Betawi, dan dia punya sanggar di rumahnya. Oh, kebetulan skripsi gue juga tentang kebudayaan Betawi. Gimana kalau lo anterin gue ke rumah orang ini, ya? Boleh. Kapan lo mau kesana? Sekarang? Ya, gue ada janji sama cewek gue. Ya elah, depending bisa kali, ya. Tapi kan gue kangen sama dia. Gue mau nunjukin ini ke dia. Oh, tadi lo bilang gue mesti serius. Sekarang gue serius, lo yang gak dukung. Udah, pokoknya lo anterin gue mau wawancara mereka. Oke? Gue mandi dulu. Tapi Rin. Udah, saudara itu lebih penting daripada pacar. Gak ada kan istilah bekas saudara. Bekas pacar ada. Tunggu ya. Sepupu gue ini emang gak ada duanya. Mimpi apa sih semalam? Baru nyampe Jakarta udah dibajak kayak begini. Udah lo tenang aja, kalau lo bisa bantuin gue untuk selesai skripsi sebelum ulang tahun gue, lo minta apapun, gue kasih. Kamera! Oke, okay. Itu mah gak ada apa-apanya dibandingkan warisan bokap gue. Tapi belum tentu mereka mau jadi narasumber. Kenapa gak mau? Waktu itu sama lo mau. Ya udah lo bujuk aja temennya, ya? Nih ya, denger ya, gue itu mau menjadikan kebudayaan Betawi sebagai objek skripsi gue. Masa mereka gak mau sih gak dukung gue? Masalahnya begini, Rin. Bukan kali ini aja ada orang yang mau ngangkat keberadaan kesenian Betawi. Setelah mereka tercapai tujuannya, mereka ngilang gitu aja. Kamu tahu sendiri kan, kalau kesenian Betawi itu perlu banget dukungan. Karena pemainnya sudah sedikit. Mereka cuma capek aja jadi objek. Ya udah, lo usaha dulu aja. Tapi ingat ya, jangan sampai mereka tahu kalau gue ngelakuin ini semua demi warisan gue. Oke? Lo bilang aja gue mau ngelakuin ini semua emang karena gue tertarik, ya? Oke? Oke, gue bantu lo, tapi lo janji sama gue kalau lo bakal bantu mereka. Nggak janji sih, tapi yaudah lah ya, kita sana dulu ya. Nih, bawa mobilnya. Nih, emang saya tukang suruh apa? Minta kopi
kopi timbangnya dua aja lama bener sampai dua hari kayaknya. Teh digodok dulu airnya. Lama mau pakai dingin, bolos bisa situ. Iya iya, gue bercanda. Ya Allah, pagi-pagi udah ribut-ribut kayak anak kecil bengnya. Lo mana panas banget lagi. Ledes bibir gue dah. Ya namanya kopi mah panas bang, kalau dingin mah es tuh tenggat. Nih airnya digodok ya kan, kalau kagak digodok tuh sakit perutnya. Makanya kalau minum kopi ditiup baru diuyup masih bagus tuh bibir ngejebleh. Iya ya Cinta. Nah, gitu. Aku kan cinta dari mana? Aki-aki lupa sama Sia kali. Bininya namanya Isa, bukannya Cinta. Tuh baba lo tuh pelaguan. Apa lu mata lu kicau? Udahnya, nyak juga ngomong kencang mulu ah. Itu namanya sayang, Ben. Radio somplak. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Mam, ini mam. Kenapa? Babi dari kemarin nanti mikir aja pengen ngomong sama lu, sekarang aja pengen ngomong ya. Ini penting. Babi pengen banget lu benar-benar coba pengaruh dia. Ya, babi pengen buktiin sama orang-orang semuanya. Biar kita dari kalangan orang Betawi yang kagak punya harta kelebihan. Kita bisa lu sekolah tinggi. Tapi satu, babi mau. Biar udah kelar kuliahnya, jangan lupa nama daya Betawi. Iya, Be. Kan ayah juga bantuin di sangga. Iya, masalah itu Babe juga tahu. Coba lu ingat ya. Waktu sanggar lagi jaya-jayanya. Subhanallah. Satu bulan. Liburnya timbang dua hari. Sekarang udah bener-bener ngejoprak. Setahun dapat jobnya cuma dua kali. Coba ya. Bagaimana kalau begini? Pusing, Babe. Makanya lu kudu majuin lagi. Ayah juga sebenarnya kepikiran nih, Be. Tapi maaf banget, Be. Kalau menurut ayah, udahlah, Be. Daripada babi pusing, ntar sakit. Kita tutup aja, Be. Tapi kan kalau buat kehidupan sehari-hari, kita bisa jualan. Weh, enak aja tutupin Jumat Awu Soek. Barangan aja ini peninggalan nenek moyang. Kagak boleh, kualak ntar. Babi ngomong beneran, main jual-jual aja. Maaf, Be. Siapa itu? Lo ada janji sama orang? Enggak. Bener? Cuma yang samperin deh. Ayo lo samperin deh, Babe ngurup bahan dah. Babe pengen godain nyak lo. Ayang! Weh, kirain siapa? Tumben. Baru balik, Mam. Ngantar nyokap, check up. Kalian kayak anak kecil ya. Berantem terus. Gimana, Rin? Jadi nulis soal kesenian Betawi. Duh, gimana ya? Ngarusin males. Batalin, gue mesti cari objek lain. Kalau skripsi gue gak kelar, yang ada warisan gue melayang. Intinya gini, Mam. Sepupu gue, si Arin, dia mau nulis skripsi. Judulnya tentang sejarah kesenian Betawi. Ya, gue sih senang-senang aja kalau masih ada yang merhatiin budaya Betawi. Tapi sepupu lu itu kan manja. Ntar ngeribetin lagi. Maksud lo ngomong apa? Manja? Emang gue pernah ngomongin apa sama lo, ha? Ini cuma mau ngomong penelitian dan nulis. Lu diwakilin sama Arga, lu punya mulut nggak? Sumpah lu rese banget ya? Udah aku cabut. Hey, skripsi lu gimana? Yaudah. Ntar gue izin sama Babe. Biar gimana juga kan Babe yang mutusin. Sangkarnya boleh nggak dipakai buat objek skripsi? Ngapain lu ketawa-tawa? Aneh lu. Jadi pulang gak? Jadi dong, yuk.
Assalamualaikum. Waduh, kalau mantu dateng. Ayo. Ini apaan ini? Makanan. Luar biasa. Pasti masakan lu sendiri dah. Pas dulu ini. Babe. Dulu kan cuma bisa ngangetin air doang. Nah, air pakai diangetin. Ya udah bukan apa makanan aja. Tenang aja, Bang. Ntar Nya ajarin masak. Soalnya si Imam mah tahu rasa. Ntar kalau lu kagak bisa masak lah, kalau kawin sama dia di komplek mulu. Kompleknya? Lah iya, kayak babanya marah-marah mulu. Itu mah komplainnya, komplain. Komplain. Emang udah ganti, Bang? Emang lu kesan sekolah, Bang aja. Be, ya. Salam. Lu dateng lu. Nya, Babe. Lah, kenalin. Lu lagi. Ini harga. Iya. Neng. Oke, pakai berebut. Nur, ini kenalin Arga. Arga, komo-komoto. Ini sepupunya, Arinda. Lu udah lama kagak kemari-mari, emang kemana aja sih? Ibu apa? Ini, Beh. Nganter mami check up. Emang nyak lu sakit apa? Ya sakit, namanya juga check up. Ya kan gua nanya, ya udah kalau sakit maka gak apa-apa. Pokoknya ntar kalau lu pulang salamnya dari gua semoga cepet sembuh, ya. Makasih, Be. Ya. Jadi gini, Be. Sepupunya Arga, Arinda, itu mau buat skripsi tentang kesenian Betawi, Be. Nah, kalau Babe izinin, Arinda mau datang ke sanggar, Be. Buat cari bahan untuk penelitian sama nulis. Wah, bisa repot nih urusannya kalau tuh perempuan dekat sama Bang Imam. Tapi Ayah udah bilang, Be. Kalau di sanggar kan sekarang lagi jarang kegiatan. Mau apa yang diteliti? Kagak bisa ngomong begitu, kagak boleh. Biar kagak ada kegiatan, sanggar bisa aja diteliti. Bagaimana sih, Neng? Ada aja ntar ngeberitanya. Nah, iya, Neng. Beneran meneliti? Beneran, deh. Beneran kok. Berangkos itu! Okay. Itu berangkos itu! Ya. Ceritanya, Betawi diangkat. Iya, Bang, ya? Gini. Boleh ya, cuma rumah kan cukup jauh. Daripada bolak-balik gudak gini ke rumah kemari ke rumah kan capek, jangan ya. Mendingan tinggal aja di sini. Anggap aja rumah sendiri, anggap keluarga sendiri. Ntar kalau mau bobo, gampang tidur di kamar Imam. Be? Maksudnya si Imam tidur di luar, nak Neng di dalam, maksudnya begitu ya, Be? Ya? Iya begini maksudnya, mas saya sekamar kan nggak boleh, bukan nah, boleh, kecuali ini boleh, ini boleh sekamar. Boleh. Bapak aja udah bosan sekamar dia. Kita bercanda. Boleh. Be, bentar Be, apa sih? Ngomongnya di sini. Be. Bang, ya, bentar ya. Ini punya ya, Bang. Biasa memang begitu kalau ngomong. Duduk. Lebar diri baik. Nuri duduk. Iya, ayo. Nuri pada bawa makanan lagi dah. Be, sebentar. Kenapa sih Babe lu tarik-tarik begini, mau ngomong apa? Babe serius, Be. Mau kasih kesempatan Arinda untuk nulis kesenian Betawi di tempat kita, Be. Masya Allah, pake nanya lagi. Emang lu kagak denger tadi, Babe kan setuju. Iya, emang apa? Be. Kalau Ayah nggak yakin, Be, inget nggak setiap orang yang datang mau riset, mau penelitian tentang kesenian Betawi di tempat kita, udah kelar terus langsung hilang. Kita cuma dimanfaatin doang, Be. Udah. Jangan suudon begitu, agak bahaya. Ingat ilmu gayung. Gayung nyeduh air. Emang gayung pernah nanya, air lu mau kemana, lu balik apa kagak? Kagak boleh begitu. Gak ada hubungannya, Be. Gayung, nenek gayung. Astagfirullahaladzim. Ada hubungannya. Aduh, Babe, nanti kedengerannya. Lu bikin gondok aja, pokoknya hidup jangan pamrih. Masih apa minta balikannya apa? Udah lah! Yang Babe kalau begini. Ya, pokoknya besok-besok kalau lu mau kemari aja ya, Neng. Iya, jangan pakai malu-malu ya, Bang, ya. Iya, anggap aja rumah sendiri. Kalau ada lemari, lu ada kemari-lemari. Pindah, itu mau pulang. Gua pengen lu jadi orang dalam, bukan jadi luar, orang luar, ya. Iya, Be. Makasih. Enggak, iya, sama-sama. Mam, gue cabut dulu ya. Oke, Man. Thanks. Thank you. Gue titip si Arin ya.
Tenang aja, bro. Iya. Iya, iya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya. Nya, Babe. Ya. Ayo pulang dulu ya. Ah, iya dah. Pulang juga. Iya. Iya dah. Hati-hati ya. Aduh. Eh, Nur. Nur kenapa tuh, Nya? Beh. Saya lu kejar dong. Gak kenal ngejik gua. Kok lu gak sakit kayak tadi sih? Ya, anak-anak bener-bener kagak ada. Nur. Kamu kenapa sih, Nur? Gak apa-apa. Nur juga ikut seneng. Ada cewek cakep yang memondok di rumah abang. Wah, kamu cemburu ya? Iya, abang. Siapa juga yang cemburu? Ya udah, abang gak usah nganterin Nur. Nur, stop. Kamu mau pulang, kan? Rumah kamu kan kesana? Kenapa lu? Bukannya seneng malah... Gue gak bisa bayangin ya, kalau gue harus nginep di rumah cowok udik kayak gitu. Lu tuh harus bersyukur, satu masalah udah selesai. Dan Babe ngijinin lo buat meneliti kebudayaan Betawi di rumahnya. Manfaatin tuh, baik-baik. Jangan manja. Arga, kok lu malah gak dukung gue sih? Gak dukung gimana? Nganterin lu udah, bujuk si Imam udah. Kalau gak dukung mah, mendingan pacaran aja tadi. Oke. Gue bakal buktiin sama Papi kalau gue bukan cewek yang manja. Nah gitu dong, baru sepupuku yang baik. Nih, mulai besok aku ada penelitian ya buat skripsi aku. Ya bagus dong. Rencana di mana, Rin? Di Kampung Betawi. Dan aku juga bakal nginep di sana. Ih, keren banget sih kamu. Aku nginepnya cukup lama loh, Mah. Nggak pulang-pulang gitu. Ya udah, mau diapain? Mami, Papi, kok nggak ada yang khawatir sih sama aku? Arinda, Papi sama Mami tuh bukan nggak khawatir. Kamu kan nggak pulang karena bukan di kamu tuh main, dugem sama teman-teman kamu. Tapi buat kebutuhan skripsi kamu, kan? Iya sih. Tahu ah, main sama Mami bikin aku bete terus. Arinda? Mami, kalau Papi perhatiin, makin tambah usia makin cantik deh. Papi juga. Makasih ya. Saban hari lu berantem mulu sama si Arin. Lah sekarang dia mau nginep di rumah lu. Wah, kayaknya jodoh lu. Rese lu. Gua gak mungkin melupain kesombongan si Arin tuh. Dia gak ingat apa ya? Dia pernah CSC sama gua sebelum dia pindah ke Bali. Nah, gua paling inget nih. Lu sering banget diajakin sama dia. Gua kan yang diajakin. Tapi tetap aja dia gak inget gue ya. Gimana mau ingat sama lu? Dulu kan pala lu botak tuh gara-gara banyak bisulnya. Oh iya, mungkin gara-gara itu kali. Oh iya, tapi ada benernya juga ya. Kalau lu jadian sama si Arin, nah gua kan bisa PDKT sama si Nuri. Bagus, cerdas lu. Wah, hati-hati lu punya mulut. Ogah gua kalau sampai berjodoh sama cewek nyebelin kayak dia. Lah terus ngapa? Dendam lu sama dia? Enggak, gue gak mau aja. Dia tuh kan egois, sombong lagi.
Roman-romannya ada yang beneran suka nih. Hihai. Masih lu. Aku aja lu ah, suka lu kayak ini. Woi, tinggalin aja gua. Sayang, kamu dari mana aja sih? Aku teleponin enggak diangkat-angkat. Aku udah lama tahu nunggu di sini. Iya nih sayang, maaf ya. Aku ada kerjaan. Lagian kok tumben kamu ajak ketemuan malam-malam? Kangen. Kangen. Tapi bukan karena itu. Jadi mulai besok aku bakal fokus sama skripsi aku. What? Skripsi? Ya, aku nggak salah dengar. Enggak, soalnya alasan mami papi aku nahan uang jajan aku tuh karena aku nggak fokus sama kuliah aku. Tapi mereka janji kok, setelah skripsi aku udah selesai, semuanya akan balik ke dulu. Oh iya? Iya. Emang skripsi kamu tuh tentang apa? Tentang kebudayaan Betawi. Dan aku juga diminta tolong sama Imam. Itu loh, ketua baru. Tunggu, tunggu, tunggu. Si Betawi Udik itu? Iya. Sayang, kan kamu tahu aku tuh nggak suka banget sama dia. Iya, aku tahu. Udah, kamu tenang dulu. Aku kan cuma manfaatin dia doang. Toh, kamu kan yang butuh dana. Udah, kamu percaya aja sama aku. Ngapain telepon kamu? Nggak tahu nih, tumben banget. Ah, sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirin, sayang. Aku tuh tadi cuma nganterin Jihan nyari buku. Dan sebagai tanda terima kasih aku, karena dia udah bantuin aku pas pembelian kemarin, ya aku nganterin dia pulang. Nggak bohong. Iya, swear. Percaya. Gitu dong. Rinda belum juga dateng, apa kita udah mau jalan? Gak tau, Be, baru hari pertama penelitian udah telat. Udah lah, kalau 5 menit gak ada, tinggal aja, Be. Ah, sabar, tapi gue dateng. Tunggu ya, bentar lagi. Ya. Gini kan nyusahin orang. Kagak. Be, nah, mobil lo. Tuh kan. Ya iya, gua kata juga apa, sambar, dateng dia. Ah, ngaco aja sih dateng. Bukan nomor panjang, namanya baru diomongin dia udah ngoyor kemarin tuh. Maaf, Be, telat, Be. Gak apa-apa, gak apa-apa. Disiplin dong soal waktu. Ya maaf. Ini lagi mau kemana, lagi mau mudik lu. Ini baju. Eh, anak orang lu marah-marah yang ketahuan dan udah nyampe mari. Biarin aja, kagak apa-apa nih, kagak apa-apa ya. Maaf ya, Be. Eh, lu bawa inian, foto, foto. Bawa, bawa, Be. Cakep. Ya udah kalau gitu mah, ikut ya. Mana? Ya, pokoknya ntar gue tahu. Ya udah, ayo naikin, naikin, tas, naikin. Ayo jalan. Waalaikumsalam. Eh, pagi-pagi, Neng Nuri, tumben nama. Iya, iya, Neng. Gue dicuekin. Mau ikut lo? Iya dong, Be. Iya, boleh, 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 boleh. Sama, ayo, ayo, ayo. Yuk, setirin mobilnya. Naik. Neng, maaf ya. Maaf nih. Neng di belakang aja, ya. Iya. Biar lebih berasa, ya, biar lebih berasa. Enak, angin sepoi-sepoi. Yuk. Yuk, mari. Yuk. Bang, bang. Udah buang. Bisa masuk angin tau gak? Ah, lu. Lu udah naik, ah. Manja banget, Pak. Pak, tolong, Pak. Ya, aduh, gue bisa masuk angin. Aduh, sakit. Yuk. Udah. Ya. Ini gue gimana coba nih? Aduh, bang, Pak. Tuh, enak, kan? Poi-poi anginnya, saya nyanyi juga. Aduh, sebel. Mimpi apa sih gue? Seumur-umur naik mobil, baru kali ini gue naik mobil bak terbuka barengan ondel-ondel kayak begini. Kalau bukan karena skripsi gue, udah gue tinggalin nih semua. Rin, gimana? Enak kan duduk belakang? Makanya jangan manja lu. Enak nih bisa ngerasain nih udara angin sepoi-sepoi tanpa AC. Diem, 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 diem. Lu gimana lo, kak? Bisik dong, kak? Ya elah, galak banget lu. Ah. Ya.
Ibu ganteng juga ya, pakai pakaian adat Betawi kayak gitu. Kan sih gue, kok marah banget. Muka empat gitu ditekuk kayak kanebo kering aja. Bang, Nur lagi gak mau diganggu. Yalah. Nur. Nur cemburu kan? Cie, cie, cie. Udah deh, so tau. Tau. Ya elah, daripada cemburu-cemburu kayak gitu. Nih, ngeliat atraksi abang. Jangan gila deh, Bang. Nur. Nur. Sejak kecil, Nur. Dari Orok, ya. Kita udah temenan bertiga, Nur. Dari Orok. Lah gue yang paling beda. Abang tuh paling romantis. Melankolis. Iya. Tapi lahir di balik ralis. Guguk dong. Apaan sih, gila, eh? Nur. Apapun yang terjadi, bahu abang siap untuk kamu bersandar. Abang, itu pundak apa batu? Bisa disadarin kapan aja. Bisa bercanda juga nih. Gombal. Sekarang udah seneng kan? Iya. Yaudah yuk, kita pulang aja yuk. Abang boncengin. Ya udah. Gimana? Bonceng depan. Depan? Iyalah, biar romantis. Hati-hati ya, Bang. Yuk. Aduh. Makasih ya, Bang. Berat juga, Nur, ya. Banyakan dosa kali. Ngajar. Tapi gak apa-apa, Nur cantik kok. Nur pamit pulang dulu ya, Be. Ya, udah. Hati-hati ya. Ya. Nur, aku anterin. Oh, tapi naik sepeda ya? Sepeda, orang rumah deket biasanya juga jalan. Tapi Nur lagi capek. Ya Allah, alemon amat sih Nur. Kalau mau naik sepeda, nih bareng Rahman aja. Kebetulan dia mau pergi nih, ya Man? Iyalah, lu tahu aja lu cerdas lu mah. Yaudah, Assalamualaikum, Be. Salam. Yuk. Be, kayaknya saya juga pamit dulu ya. Kok persennya di mana ya, Be? Siapa yang mau pulang? Ayolah, lo pakai balik lagi. Udah bener lo nginep di mari, emang mau kemana? Deh, mau kemana sih, Neng? Mau pulang. Gimana ya? Terserah dianya. Kita bisa tahu dia serius apa nggak jadi sarjana. Jangan sembarang ngomong dong. Dengar ya, gue itu serius. Emang lo? Nulis skripsi aja belum beres. Skripsi gue udah beres ya. Gue tinggal nunggu jadwal ujian. Udah ribut banget sih ya. Gila berisik banget lu laki. Kagak ngalah perempuan bagaimana sih? Udah masuk aja nyok, ke dalam nyok. Nyok, Be. Anaknya siapa yang dibilang siapa? Lu biar marah, Babe liatin mata lu demen sama dia. Ya sana. Wah, Babe. Ayo. Ondel-ondel bukan dari zaman sekarang. Dari zaman VOC juga udah ada catatan tentang boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel. Masa? Lebay lah. Lu tuh ya, udah nanya nyepelein. Lu kerjanya sendiri. Iya, sorry. Yaudah nih, gue diem nih. Lanjutin. Setahu gue itu, dulu ondel-ondel itu dijadikan untuk penolak bala. Tapi sebenarnya di daerah lain juga ada boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel. Misalkan daerah Jawa Tengah, itu yang namanya seni jatilan. Ada boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel, namanya Grendwon Gede.
Gak nyangka gue, ternyata nih cowok pinter juga. Cengenges. Kenapa lu? Enggak ada. Kenapa? Nah, sorry ya kalau kamarnya kecil, terus sederhana kayak begini. Gue gak nyangka. Oh, rapi juga ya? Jangan sedih. Banyak hal lain yang nantinya bikin lu terkejut tentang diri. Ternyata Imam cerdas juga ya, mau berbagi ilmu sama anak-anak. Alias si Montok ada di mari, anak lu bergairah banget ngajarin anak orang. Kalau ngomong kira-kira lah, kalau ngeliat cewek cakep yang Montok langsung aja tuh mata melotot, inget bang, inget umur. Iya, udah pelan-pelan ngomong kedengeran, ntar kita ngintip di mari. Maksudku bukan begitu, kalau tuh anak berjodoh kan asik juga, cuma kan anak kita udah dijodohin sama si Nuri. Bah, jangan bang, yang ada pada berantem ntar. Yang cakar-cakaran. Tapi bagaimana bang, dua-duanya itu pada demen? Ya kagak apa-apa, palingan juga ada perang dunia keempat menjawab jambakan. Perang dunia ketiga aja belum ada. Lah ini lagi udah perang keempat, ada emang? Dan, lu makan jengkol apa tadi ya, gak enak banget baunya. Lihat, yang montok banget. Ilah Allah, hari ndak ndak. Ilah aki-aki Jumanta tuh udah lepin juga nih. Kesenian Betawi juga mengenal jenis-jenis topeng tradisional, termasuk ini. Ini juga bisa disebut topeng Betawi. Oh iya. Gue nggak nyangka, ternyata kalau lo itu serius banget ya, melestarikan kebudayaan Betawi. Ya gitu deh. Gue pengen kebudayaan Betawi itu nggak punah, dan anak-anak muda zaman sekarang ikut mempelajarinya.
sekarang tuh udah berubah. Semua gara-gara Rahman. Rahman ngagetin Arin, Nur. Tapi abang seneng kan dipeluk-peluk sama cewek tajir kayak gitu? Gak kayak aku. Cuman cewek kampungan kayak gini. Nur. Kok kamu ngomong kayak begitu sih? Kamu cewek pintar. Kamu cewek baik. Ah, buktinya aku gak bisa kan bikin kamu seneng dengan perjodohan kita ini. Kamu tuh gak cinta sama aku. Bukannya begitu, Nur. Udah lah. Masih bang. Nuri dan Imam udah dijodohin. Bukan urusan gue soal pertengkaran mereka. Gue kan gak salah. Tapi kenapa perasaan gue gak enak ya? Begitu tahu kalau Imam udah dijodohin sama Nuri. Astaga, enggak banget. Masa iya sih gue cemburu? Gue seneng gitu sama Imam. Wah, gak beres nih. Gue udah mulai gak beres kayaknya. Gue harus pulang dulu ke rumah buat tenangin diri. Man, pokoknya lu harus jelasin ke Nuri ya soal pelukan tadi itu apa. Astagfirullahaladzim. Oh, gue baru ngerti. Berarti lu megang-megang anak orang padahal bukan muhrimnya ya? Kagak boleh, itu bukan muhrim. Sembarang aja lu bikin malu aja. Apaan sih? Dengerin dulu, nah si Roman mau jelasin. Lu kalangan, kagak bisa diatur banget sih lu jadi orang. Iya, maaf nih. Cing, nyak. Nih ya. Nih, tadi si Arinda saya kagetin, pakai ondel-ondel. Nah, terus kaget, meluk si Imam. Abis itu si Nuri lewat. Udah cemburu lah dia. Lu sih bercandanya kebangetan. Ah. Kagak lucu tau gak bercanda lu kayak bocah. Apa-apaan itu? Nih dia pernah berantem tau gak anak kamu bapaknya? Tau bocah udah tua juga lu. Dasar keling dari kecil dulu udah menangin godain orang mulu. Tau. Pantas gua kagak lu bercanda begitu. Laki gua sama anak gua jadi pernah berantem aja. Iya iya nanti ayo minta maaf sama si Nuri. Neng? Babe. Makasih ya, udah bolehin saya nginep di rumahnya. Dan udah bantuin saya nyelesain skripsi. Iya, agak ngapa-ngapa itu, mah udah biasa. Iya, biasa-biasa. Tapi ntar dulu, ini kan masalahnya bikin... Bikin skripsinya kan iya, belum kelar. Belum banyak itu bahan-bahannya. Iya sih, Be. Cuman gak apa-apa kok. Saya udah ngerepotin kalian semua di sini. Yaudah kata siapa repot sih Neng, kagak ada yang direpotin, kita mah biasa aja. Iya. Ini serius, terus skripsi lu gimana? Udah lo gak usah mikirin, gue kan masih bisa bolak-balik ke sini kan. Boy bisa banget, boleh Neng. Boleh banget, Neng. Kagak ngapa-ngapa. Mau mundar mandi, mau balik lagi. Mau ngulang, iya. Kagak ngapa-ngapa. Cuma anggap aja rumah sendiri. Iya. Kalau gitu, saya balik dulu ya, Be. Ya, makasih ya sekali lagi. Iya, tapi jangan lupa balik lagi ya, Sini ya. Iya. Balik ya. Makasih, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertanti menggapai cinta dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Cuma semalam menginap di rumah gue. Tapi baru aja pulang, gue udah ngerasa kehilangan. Maafkan aku dan cintai aku.
anaknya lagi. Jangan-jangan benar si Rahma. Aku beneran suka sama si Arin. Non Arinda? Tuan, Nyonya, Non Arinda pulang. Non Arinda pulang, Tuan. Arinda. Rin, kangen banget sama kamu. Aku sama kamu kangen sama kamu. Gimana hasil penelitiannya? Bagus, Pi. Aku juga udah dapat bahan kok buat bikin skripsinya. Ini serius? Ya Allah, Arinda. Mami tuh bangga banget sama kamu. Akhirnya sebentar lagi kamu bisa menyelesaikan kuliah kamu. Waduh, keren dong, Non. Berarti sebentar lagi Non Arinda jadi durjana. Ya, ih, Bibi, sarjana. Iya, iya. Habis kalau Bibi nanya, ntar dibilang kepo. Tuh kan, siapa yang disinggung? Yaudah, pasti kamu capek. Bibi, bawain kopernya, Bibi. Iya, iya. Udah dulu, ya, Nak. Tuan, Nyonya, kata Arinda makan malamnya disuruh duluan. Non Arinda masih sibuk nulis skripsinya. Bi, maksudnya skripsi? Iya itu, iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Bibi juga makan malam ya, jangan lupa ya. Iya Nyonya. Ya udah, makasih ya Bi. Kamu merasa ada sesuatu yang ganjil nggak sih? Maksudnya? Ya, Arinda, kayaknya ada sesuatu yang berubah gitu. Pasti Papi ngerasa dia gimana gitu, iya kan? Iya, Papi tuh jadi penasaran gitu. Atau kalau setelah makan ini, kita ngintip ke kamarnya, mau gak? Ayo. Masalah kamar. Bye. Anak siapa lagi? Ya ampun, Bi. Mami bahagia banget deh. Arinda tuh sekarang berubah drastis. Mami, Papi. Kamu masih ada di sini? Cuma mau ngucapin selamat malam buat kamu. Night, sayang. Selamat bobo ya. Dah, lo ngapa sih dari tadi? Mondar-mandir. Udah kayak setrikaan lo. Ntar dulu. Apaan sih, coy? Kagak panas. Hei! Rin! Gimana? Jadi kan nemenin gue cari bahan buat skripsi? Jadi-jadi, gue mau anterin lo ke Museum Kebudayaan Betawi. Yuk. Woi! Lah gue gimana ini? Tinggal sendirian aja lo. Lo gak apa-apa sendirian udah. Yuk, deh. Tinggal-tinggal gue, lu mah. Wah, rese. Arinda itu tambang emas gue buat ngerintis karir masa depan. Enak aja tuh cowok Udik mau nyoba-nyoba deketin dia.
sih cuma. Rin, gue boleh ngomong sesuatu gak? Ngomong aja. Apa gue bilang sekarang ya kalau gue suka sama dia? Arinda. Sony. Kamu ngapain kesini? Kemana aja sih? Kenapa kamu gak ngangkat telepon aku? Aku? Yang ada kamu yang gak pernah angkat telepon dari aku. Hei. Aku minta maaf kalau aku udah pernah marah sama kamu gara-gara pemilihan itu. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu udah bahagia kan sekarang sama Jihan? Gosip itu udah nyebar seluruh kampus. Maafin aku, Rin. Tapi aku gak bermaksud serius sama Jihan. Oh, jadi gosip itu benar? Jangan kamu pikir kamu bisa ya mainin perasaan perempuan. Gak kayak gitu, Rin. Kamu dengerin aku ya, aku bisa jelasin semuanya. Lepasin. Sumpah ya. Aku gak nyangka kamu tega nyakitin perasaan aku. Mulai detik ini juga, hubungan kita putus. Din, aku bisa jelasin semua, Din. Kamu dengerin aku dulu. Please. Apa? Aku cinta banget sama kamu. Gue udah gak peduli lagi, oke? Pastiin aku, Din, lepasin Din, gak? Enggak. Kamu dengerin aku, bro. Sama perempuan bukan begitu sikap lu, bro. Gak usah ikut campur ya. Ada apa sih ini? Jangan bandem sini. Bandem di luar aja. Apaan sih lo? Mending sekarang lo pergi dari sini. Dengar ya, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Dan aku tegesin sekali lagi sama kamu, hubungan kita udah putus. Jadi lo lebih milih si Urik itu ketimbang gue? Fine. Eh lo, Udik! Asal lo tau ya, si Arinda gak pernah serius sama lo. Kalau lo pikir dia serius sama lo, lo bodoh! Karena dia cuma ngedeketin lo supaya dia bisa dapat bahan skripsi. Dan semua fasilitas yang udah disita sama orang tuanya balik lagi ke dia. Fine, tutup mulut lo! Arinda yang selfish, Arinda yang egois. Sejak kapan lo mikirin orang lain? Lo selalu mikirin diri lo sendiri. Lo yang bilang ke gue kalau lo cuma manfaatin si Udik itu, jadi semua harta yang udah disita sama orang tua lo balik lagi ke lo. Sumpah lo jahat banget sama gue. Rin, yang dia omongin gak bener kan? Enggak, Mam. Gue bisa jelasin semuanya sama lo. Itu semua gak kayak lo dengar. Gue bisa jelasin kalau sebenarnya gue gak baik. Ditinggalin. Puas lo. Dengar ya, jangan harap lo bisa ketemu sama gue lagi. Gue takut kecewa ini mah sama keluarganya Imam. Ya udah, lo ngomong sama mereka. Kalau mereka udah kasih pengaruh baik sama lo. Gimana? Ya lo kasih tau ke dia kalau gue itu gak niat jahat sama dia. Ah, gue lagi yang kena. Gue gak niat jahat sama dia. Lagu ini ku nyanyikan untungnya bukan... Biasanya sih kalau lagi ngajak jalan khusus kayak gini, ada sesuatu penting yang mau diomongin. Kok kamu tahu sih? Ya, aku kan paranormal. Ada-ada aja kamu. Nur. Maafin abang ya, Nur. Abang tahu. Selama ini kamu udah sabar banget nungguin tentang hubungan kita.
Udah bang, gak usah dilanjutin. Tapi abang tetap harus ngomongin, Nur. Dari kecil kan kita udah sahabatan baik. Dan abang mau selamanya tetap seperti ini. Tetap berteman baik. Maafin abang ya, Nur. Tapi kalau kamu mau marah sama abang, abang bisa terima. Jangan abang pikir Nur tuh gak tahu perasaan abang selama ini. Nur juga sedih kok. Karena selama ini Nur sama abang, sementara hati abang gak bisa buat Nur. Nur mengerti kok keadaan kita berdua sekarang. Karena emang cinta gak bisa dipaksakan. Abang gak nyangka, kamu bisa ngomong dewasa juga, Nur. Apaan sih, Bang? Tapi, makasih ya, Nur. Kamu udah ngertiin perasaannya abang. Iya, Bang. Sebentar. Halo, Assalamualaikum, gak? Oke. Okay. Thanks ya, Mam. Lo udah mau datang. Sama-sama. Jadi gimana? Kayaknya ada yang takut kehilangan lo. Maksud lo? You know who? Lukman. Gue tahu banget sama si Arin, sepupu gue. Dia gak pernah senewan soal cowok sekalipun. Sebenarnya ya, awalnya si Arin nyuruh gue nutupin motif deketin lo sama keluarga lo. Jadi soal itu beneran? Itu tadinya, tapi akhirnya pada saat dia tinggal sama lo sama keluarga lo, dia dapat pelajaran yang berharga tentang ketulusan, cinta, dan tanggung jawab. Omongan lo bisa dipercaya gak nih? Terserahlah deh. Gini ya, gue nangkep si Arin cinta sama lo. Dan tolong lo pikirin lagi ya. Bukannya semua orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bahasa lu, cocok lo jadi motivator. Bro, jangan sia-siakan cinta yang datang. Ayo. Jadi bener, Mam. Skripsi lu udah selesai. Alhamdulillahnya. Ya ampun, alhamdulillah. Anak gua. Patah leher gua. Ya, bawa kasihnya. Mana sih muka lu, Bang? Udah kelabah. Tenang orang dulu, punya. Senang mas senang biasa aja, ngapain sih? Anak kita akhirnya, Bang. Alhamdulillahnya, Be. Semua berkat dukungan Mbak Be sama Nya juga. Nah, itu kan juga berkat lu juga, Mam. Lu udah kerja keras bikin Nya sama Mbak Be bangga. Alhamdulillah keluarga kita ada yang jadi sarjana. Alhamdulillah. Ya udah, Nya. Be, ayo mau mandi dulu ya. Dan dulu. Dulu juga. Ilah, ilolonya sama Mbak Be belum kelar ngomongnya udah mau jalan aja sih. Mukanya kok pada serius? Ada apa nih, Beh, Nya? Sebenarnya mah Babe mau ngomong dari kemarinan, cuma ngeliat situasinya kagak pas. Masanya lu kan lagi bikin sirip. Sirip? Namanya ikan sirip, skripsi. Susah banget bilang skripsi. Ya gua kan sekolah juga kagak ya, bingung ngomong gituan. Mana sih ya itu tadi yang nyalu bilang. Ya. Iya. Maafin aja ya, Beh. Ya. Pasti Babe semuanya kecewa gara-gara urusan pembatalan pernikahan itu. Udah masalah itu mah, yang kecewa cuma Babe doang. Tapi Babe udah pikir-pikirnya lu yang bener. Masalahnya kalau jodoh bagaimana dipaksa-paksain begitu mah. Urusan agak pergi lagu ntar sononya. Iya. Iya, alhamdulillah deh kalau Babe semuanya ngerti. Terus sekarang yang nyangkut di hati lu siapa? Babe semuanya pasti tahu lah.
Arinda. Be-nya, ayo mau mandi dulu ya. Iya dah. Menurut lu bagaimana si Arinda? Lah, abang bagaimana sih? Gimana kalau kita bertiga ke Eropa? Loh, kok kamu mukanya biasa aja? Aku seneng kok. Cuman mulai saat ini aku udah mau kerja nih. Supaya bisa lebih mandiri lagi. Kan sama kayak kakak tadi lah. Kalau misalnya aku harus hidup di atas kaki aku sendiri. Kamu serius? Jadi hadiah dari mami, hadiah dari papi, kamu tolak? Gimana kalau hadiah dari mami sama papi kita kasih aja ke Pelestari Kebudayaan Betawi? Soalnya aku juga masih ada utang sama keluarga Pelestari Betawi untuk kerjaan skripsi aku. Kamu sweet banget sih. Memang kebanggaan papi kamu. Itu mah kita jalan dah sekarang mah. Udah. Eh, bawa. Udah, Man. Iya, dulu. Ayo. Hati-hati, Man. Dulu. Babe mau nanya, emang boleh kita manggung di kampus? Babe tenang aja, Ayi udah izin sama dekan. Izin khusus, Be, kalau fakultas mau mengadakan wisuda itu dengan cara yang berbeda. Ya udah dah, pokoknya yang penting anak gue di wisuda aja. Wisuda, Be. Tahu. Wisuda. Orang kepleset dikit aja lidah. Ya udah deh jalan. Ini atur lagi bawa. Ini siapa? Man, ya, ketinggalan. Gimana sih? Ayo naik. Ayo. Sudah dibantuin apa? Ayo. Bang. Awas, lu enggak usah ngelan, lu nyetir. Ya gila ini lo. Ya, ya. Anak semuanya. Biar aja, Beh. Iya. Ayo, buruan. Mami, Papi, kenalin ini Pak Tisum, keluarga Betawi yang suka ngomongin itu. Iya. Saya Isa. Ini emaknya. Beneran ini ya, Neng. Di wisuda di mari berarti bareng sama anak saya dong. Babe, Nyak, makasih ya. Karena Babe, aku sekarang bisa lulus kuliah. Ya, sama-sama. Kita mah harus saling bantu. Iya, namanya juga manusia kan. Iya. Pak Tisum, Ibu, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sudah bantu anak kami. Iya, terima kasih ya. Iya, apa gitu? Iya, gua kata iya, kagak denger apa lu. Maaf. Oh iya, Mi. Kenalin, ini namanya Imam. Jadi kamu? Ternyata kamu ganteng ya? Sekarang.